Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai jadwal badminton, babak 32 besar, Jepang Open 2023, di hari yang kedua. Di turnamen ini, Indonesia menurunkan 9 wakilnya di hari kedua, babak 32 besar, Jepang Open 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe di channel ini, serta aktifkan tanda lonceng untuk notifikasinya. Terima kasih. Berikut ini, jadwal babak 32 besar, hari kedua, Jepang Open 2023, hari Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Partai kedua, di sektor ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, berhadapan dengan ganda putra China, Hai Jiting dan Zhou Haodong. Head-to-head, 4-1, pertandingan dimulai pukul 8.05 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Kemudian di Court 4, pasangan Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra China, Liang Wei Kong dan Wang Chang. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 8.05 waktu Indonesia Barat, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Di partai ketiga, pertandingan ganda putra antara Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra India, Satwik Sairaj Rankie Reddy dan Chirag Shetty. Head-to-head, keduanya, belum pernah bertemu, pertandingan dimulai pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di MNC TV dan iNews TV. Selanjutnya, di Court 2, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, berhadapan dengan Kanta Sunoyama dari Jepang. Head-to-head, 3-3, pertandingan dimulai pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Partai kelima, di sektor tunggal putra, Jonathan Christie dari Indonesia, berhadapan dengan tunggal putra Malaysia, Cheam Jun Wei. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Partai ketujuh, di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putri Jepang, Mei Sudo dan Nao Yamakita. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Kemudian di Court 4, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, berhadapan dengan ganda putra Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wun Ti. Head-to-head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Partai ke-11, di sektor ganda campuran pasangan Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, berhadapan dengan ganda campuran Jepang, Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di MNC TV dan iNews TV. Kemudian, di Court 3, pertandingan antara Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, berhadapan dengan ganda campuran dari Korea Selatan, Seo Seong Jae dan Chae Yujung. Head-to-head, 0-5, pertandingan dimulai pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, live di Spot TV dan live streaming di BWF TV. Demikian update mengenai jadwal pertandingan, babak 32 besar di hari kedua, Jepang Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.